Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana hendak menggunakan lighter metal biru berkamera. Ini adalah lighter metal berkamera. Kalau kita nak tengok kamera dia ada dekat bawah ni. Okey, cara-cara nak guna dia, pertama sekali kita perlu buka dan kita perlu masukkan micro SD card di dalam slot ni. Dalam slot ni kita nampak kat situ ada micro SD card. Dalam kes ni saya dah masukkan micro SD card. Lighter metal berkamera ni dia boleh support sampai 16 GB. Kita tutup balik. Okey, dan lepas kita tutup, kita masukkan balik penutup ni. Okey, kita masukkan elok-elok eh. Okey, cara-cara nak guna dia mudah aje. Kita tengok kat sini ada lighter metal berkamera. Kita tengok dekat bawah ni. Dekat bawah ni kita ada button on dan off. Kita tekan sekali lama-lama kat sini. Jadi lepas kita tekan, kita akan rasa vibrate panjang satu kali. Okey, lepas kita tekan sekali lama-lama kat sini, kita akan rasa vibrate panjang satu kali. Maknanya dia dah masuk standby mode. Okey, lepas masuk standby mode, kalau kita nak ambil gambar, macam mana cara nak ambil gambar? Kita hanya perlu tekan di sini ya. Dekat atas ni kita tekan sekali dan lepaskan. Okey, bila kita tekan sekali dan lepaskan, kita akan rasa dia vibrate sekali, atau kita panggil dia, kita rasa getaran satu kali. Getaran sekali tu maknanya satu gambar dah diambil. Okey, kalau kita nak ambil video, kita tekan button ni macam ni. Okey, tekan tapi tekan lama-lama. Tekan lama-lama. Bila kita tekan lama-lama, kita akan rasa vibrate dua kali. Getaran dua kali, kita rasa maknanya kita dah ambil video. Okey. Lepas kita ambil video, macam mana cara kita nak off video? Okey, lepas kita dah ambil video, cara-cara kita nak off, kita hanya tekan di button off ni semula. Tekan lama-lama, kita akan rasa vibrate. Kelebihan gadget ni berbanding gadget lain, ia adalah dia menggunakan konsep vibrate, iaitu kita tak nampak pun lampu menyala di mana-mana. Jadi ia memang merupakan satu gadget spy yang terbaik setakat ini. Ia pun menyerupai lighter, saiz lighter sebenar. Senang digunakan dan gambar dan video dia amat cantik. Okey. Okey, ni saya sambungkan ke laptop. Macam mana kita nak tengok contoh gambar dan contoh video yang saya dah rekodkan baru-baru ini dengan menggunakan lighter metal berkamera. Jom kita tengok. Okey. Bila kita masukkan, dia akan dapat detect macam ni. Jadi klik saja di DCIM. Kalau kita nak tengok video, kita pergi dekat 100 media. Okey, ni ada banyak contoh video. Tapi saya tengok yang bawah sekali. Di mana yang bawah sekali ni adalah video terbaru yang saya ambil dengan menggunakan lighter metal berkamera. Jom kita tengok. Dan salam sejahtera. Ini adalah top video yang dirakamkan dengan menggunakan lighter metal berkamera. Jom kita lihat. Jadi kat sini kita dapat tengok kualiti gambar dan kualiti video dia memang baik. Video dia memang clear dan suara pun dapat dilihat, dia dengar dengan. Sekian, terima kasih. Okey, kalau kita nak tengok gambar pula. Kalau nak tengok gambar, kita boleh tengok dekat dalam folder foto. Yang bawah sekali ni adalah yang paling baru menggunakan lighter metal berkamera. Okey, ini adalah contoh gambar menggunakan lighter metal berkamera. Itu sahaja cara yang mudah bagaimana hendak menggunakan dan tengok dekat laptop kualiti gambar dan video dengan menggunakan lighter metal berkamera. Sekian, terima kasih.